dalam sebuah kotak, ya, terdapat 6 kelereng putih, 4 kelereng hijau, dan 8 kelereng kuning, ya. Apabila 3 kelereng diambil secara acak, nah, 3 kelereng diambil secara acak, ini kan sekaligus nih, ini kita pakai kombinasi, karena kenapa diambilnya 3 sekaligus. Kalau diambil cuma satu-satu kayak tadi, itu pakai peluang biasa, ya, ini pakai kombinasi, ya. Carilah peluang bahwa kelereng yang terambil ada putih, hijau, semua kuning, terus 2 hijau dan 1 putih. Sekarang kita cari yang putih dulu. Nah, putih itu ada berapa di sini? Putih itu ada 6. Ya kan? Putih dan 6 putih. Peluang putih. Peluang putih. Nah, yang A peluang putih. P ya, putih misalnya. Putih itu ada 6. Berarti dari 6 putih diambilnya kan 3. Kan semuanya putih. Putih itu ada 3. Diambilkan 3 kan? Jadi dari 6 diambil 3, 6C 3. Dibagi total sampel sama aja kan? Cuman total sampelnya pakai kombinasi. Total sampelnya ada berapa? 6 tambah 4 hijau tambah 8 kuning. Jadi 18. Diambil 3. Sama dengan, nah, cara ngitung kombinasi. Cara ngitung kombinasi kalau saya agak beda, jadi diperhatikan saja. Ini kan 3, 3 ini saya anggap 3 digit. Berarti 3 2 1 ya, di faktorial kan berkurang 1. Yang 6 juga ngikutin 3 digit juga. 6 5 sampai 4 kan 3 digit atau 3 angka per, ya. Ini juga sama 3 digit. 3 2 1 18 juga 3 digit. 17 16. Ini kan 3 3 2 1, 3 2 1 boleh coret nih, kan pembagian. Sisanya 6 5 6 kali 5 kali 4 dibagi 18 kali 17 kali 16. Ini boleh dicoret nih, bagi 4, dibagi 4 sisa 4. Dibagi 6, dibagi 6 sisa 3 di bawah. Berarti di atas sisanya 5 per, di bawah sisanya 3 sama 17 sama 4. Ya, 3 kali 17 kali 4. Ini 5 per 3 kali 17 kali 4. 204. Ya, jadi 5 per 204. Kalau misalnya semuanya diambil putih. Gitu. Terus semuanya hijau, ya. Misalnya semuanya hijau. Kalau hijau, hijau itu ada 4 kan? Ya kan? Peluang hijau. Dari 4 diambil 3 kan semuanya hijau. Ya. Dibagi total sampelnya 18 diambil 3. Ini 3 digit, 3 2 1 4 digit, 4 3 2 per, ini 3 digit, 3 2 1 18-nya 17 16. Ini coret sama ini karena sama. Ini coret 4 ya, dibagi terus 3 sama 2 itu 6. Coret tinggal 3 nih sama ini ya, dibagi 6. Jadi di atas sisa 1 ya. Di bawah sisa 3 kali 17 ya kali 4 204 ya, sama seperti tadi. Terus semua kuning misalnya. Semua kuning. Kuning itu cek nih. Peluang kuning. Kuning itu ada 8, diambil 3. Ya. Berarti yang sampelnya itu 18 diambil 3 juga. Ya, sama seperti tadi. 3 2 1 8 7 6
per 3, 2, 1, 18, 17, 16. 3, 2, 1 nya habis. Ya kan? 6 nya coret dengan ini jadi 3. 8 dibagi sama 16, di sisa 2. Di atas sisanya 7. Di bawah 3 kali 17 dikali 2. 102. Gitu. Kemudian 2 hijau dan 1 putih. 2 hijau ya. Ini D ya. 2 hijau dan 1 putih ya, 2 hijau. Hijau itu 4 kan. Tapi diambilnya 2. Gitu. Dan dalam matematik itu dikali 1 putih. Putihnya ada 6. Diambil 1. Totalnya dibagi totalnya itu 18, diambil 3 kan. Ya udah. 4-nya 2. Berarti 2 digit. 2 1. 4-nya 4 digit. 4-nya 2 digit juga sama aja sama yang di bawah. 4 kali 3. Gitu. 6C1 ya 6 ya. 7C1 ya 7. 8C1 ya 8. Gitu ya, kode C1. Jadi gak usah dihitung lagi. 18C3, 321 ya, 3 digit. 18-nya 17, 16 gitu. Ini dibagi, ini 2 sama 2 juga, 2 sama 1 coret ya. 2 sama 1 terus ini kan di atas ya, gak boleh dibagi sama ini. Jadi ini dibaginya sama ini nih, sama-sama di atas soalnya. 6 sama 18 jadi 3 ya. Ya kan? Nah, 3 sama 3 coret nih. Terus 4 sama 16 4 ya. Ya, jadi sama dengan di atasnya 3 per ya, di bawahnya 17 dikali dengan 4. 68 ya. 17 kali 4 berarti 3 per 68 jawabannya.